Usaha menyemarakkan aktiviti seni, budaya dan warisan, Persatuan Teater Anak Melayu tamu menelusuri sejarah peninggalan ulama dan pejuang terdahulu menerusi program Prakembara Budaya Jawi yang bermula hari ini. Pengurus Lembaga Pelancongan Negeri 9 LPNS, Muhammad Farhan Muhammad Salih berkata, pihaknya berharap usaha sama antara Persatuan Tamu dengan Kerajaan Negeri dapat memperkenalkan seni warisan dan budaya di negeri itu kepada masyarakat luar. Kami merasakan program ini adalah satu program yang dapat mempromosikan pelancongan Negeri Sudan, terutama produk pelancongan Negeri Sudan yang berada dalam Seremban, yang mana bersama dalam Gembara ini adalah waris kepada tempat bersejarah ini, Masjid Jamek Seremban. Waris berkenaan bersama-sama dengan Gembara ini untuk mempromosikan juga masjid tertua, antara yang tertua dalam Negeri Sembilan. Program Prakembara Budaya Jawi telusuri Masjid Tamim Al-Kubro merupakan persediaan persatuan itu sebelum memulakan pengembaraan dari negara ini ke Arab Saudi dengan menelusuri 9 buah negara. Program tersebut akan mempromosi seni dan budaya Melayu menerusi persembahan seni budaya dan warisan serta gerai pameran di negara yang bakal dilawati. Pengerusi tamu Hafiz Madiah berkata seramai 108 termasuk kanak-kanak menyertai program Prakembara kali ini. Okay, budaya, jadi pejuang-pejuang ni dia ada budaya dia dan seni dia, kan? Okay, jadi kat situlah kita nak menyusuri ke peninggalan pejuang-pejuang terdahulu, kan, dan juga ulama-ulama terdahulu, kan? Jadi apabila dalam seni, itulah yang kita nak kaitkan, kan? Itulah orang kata apa, tanggungjawab kami lah sebagai persatuan teater dan budaya. Okay, jadi kita nak mewar-warkan kepada masyarakat. Bukan sahaja kita berhibur ataupun berteater, okay, tapi ini adalah peran ulama-ulama ataupun tokoh-tokoh terdahulu yang memberi kesan dalam hidup kita. Jangan kita lupa, kan. Okay. Dalam pada itu, seni warisan dan sejarah adalah perkara yang diberi keutamaan bagi penghayatan sepanjang kembar ini. Masjid ini telah diasaskan oleh Tuan Syed Abdul Rahman Safar Al-Ghamdi bersama dengan Datuk Bandar Haji Ahmad bin Haji Ali, seorang pembesar Sungai Ujung pada awal tahun 1900. Tuan Syed Abdul Rahman Safar Al-Ghamdi telah datang ke Tanah Jawi pada ketika itu bersama dengan keluarganya disebabkan berlakunya pergolakan di Tanah Haram. Jadi Tuan Syed mengambil keputusan bersama dengan Datuk Bandar Haji Ahmad bin Haji Ali untuk membina sebuah masjid yang kebetulan pada ketika itu di Bandar Seremban ini tak ada. Jadi mereka berdua ni mengambil keputusan untuk mewakafkan sebuah masjid di Bandar Seremban.